Meletak punggung di atas apa, cikgu? Di atas sesuatu. Cikgu dah share screen kan? Nampak kan? Dah. Okey. Nombor satu, duduk bermaksud meletakkan punggung di atas sesuatu. Jadi kalau kamu punya punggung tu terapung, maksudnya kamu sik duduklah, maksudnya berdiri. Okey, seterusnya nombor dua. Bersila. Bersila bermaksud duduk dengan melipat dan menyilang kaki. Cara mudahnya kamu tulis ini silang kaki. Silang kaki, cikgu. Oh, silang kaki. Duduk silang kakilah. Tapi silang kaki lebih. Dengar cikgu buat silang kaki. Silang kaki. Ha, ini dia. Okey. Silang kaki. Yang seterusnya. Warna biru. Bersimpuh. Duduk dengan melipatkan kaki ke arah yang sama, kanan atau kiri dengan bersebelah tangan. Okey, duduk bersimpuh ni biasanya kedudukan yang para kakak-kakak wanita kita duduk macam tu lah. Okey, senyum. Pakai tudung. Apa gego? Bersimpuh. Bersimpuh. Oh, kakinya lagi sikit. Bersimpuh, dia bentuk macam ni. Dia biasanya para wanita duduk macam ni sebab dia lebih sopan untuk mereka duduk macam tu berbanding duduk bersila. Duduk bersimpuh contohnya kita buat orang lelaki jelah ha, ke perempuan. Okey, yang pakai tudung. Tangannya okey, pakai tudung. Jangan. Kita kena tengok kan. Itu Mike Zarif. Oh, Zarif tu Mike. Okey, macam ni. Jadi tangannya biasanya diletakkan satu di atas lantai. Badan dia macam ni. Oh, tahu ego, tahu ego. Oh, tak tahu. Ha, duduk bersimpuh. Mana nah, kat kampung. Mai tahu ego. Kakinya ada sebelah tu sebenarnya. Untuk bola yang boleh terbang. Ataupun macam duduk di tahiyat. Ha, kaki dia sebab kalau tengok betul-betul kaki dia macam ni eh. Kaki dia. Tahu ni. Ha, kaki dia macam ni. Oh. Ha. Ha, kaki dia macam ni. Saya letak ke tangan kau. Tangannya sebelah tu. Boleh. Boleh. Jago pun tahu lah macam ni. Cuba kamu tahiyat akhir. Cuba tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Atahiyatul mubarak. Tangan kiri kamu tu letakkan di atas lantai. Ha, itulah duduk bersimpuh. Okey. Sebab duduk macam ni lebih sesuai untuk para wanita berbanding kalau dia duduk bersila ni lebih kepada orang lelaki. Duduk bersimpuh. Lelaki boleh juga ke cikgu bersimpuh? Boleh je. Melipat kaki arah sama. Melipat kaki arah sama. Duduk siapa ego? Melipatkan kaki ke arah yang sama. S-A-M-A. Okey. Dah. Dah. Go. Cara mudahnya kalau kamu tahiyat akhir dan kamu letak tangan kiri kamu atas lantai untuk tahan. Ha, itulah duduk bersimpuh. Dan seterusnya berlunjur. Ni senang ni. Nombor 1, 2, 3, 4. Berlunjur. Oh. PUBG or FF. Berlunjur, okey. Berlunjur, selalunya duduk dengan menghulurkan kaki. Ini kamu. Berlunjur. Badan kamu. Kaki kamu contohnya kamu baru main bola kan, letih kan.
kamu pun duduk berlunjur, kaki kamu menghulurkan. Oh, macam ya. Pernah. Itulah kerja. Ni maksudnya duduk berlunjur. Kaki kamu melunjur ke hadapan. Cikgu, empat dah berlunjur apa? Okey, mak. Dari segi definisi duduk menghulurkan kaki. Kaki terhulur lah, kaki terhulur. Okey. Mudah. Cikgu, bersimpuh apa cikgu? Okey. Apa tadi, Azhar? Bersimpuh. Bersimpuh maksudnya kamu duduk macam tahiyat akhir, tapi maksudnya melipatkan kaki ke arah yang sama. Mun kaki kanan ke belah kanan, kaki kiri pun belah kanan. Kalau kamu letak kaki kiri kamu sebelah kiri, kaki kiri pun duduk bersimpuh sebelah kiri. Di macam tahiyat akhir waktu kamu solat tu. Dan biasanya di support dengan tangan. Kalau kamu bersimpuh kaki sebelah kiri, tangan kanan kamu tahan belah kanan. Kalau kaki kamu bersimpuh sebelah kanan, tangan kiri kamu yang tahan atas lantai kiri. Okey. Macam tu lah. Nombor lima, melunjur. Nombor lima adalah mencangkung. Mencangkung. Nombor lima. Mencangkung. Ataupun cangkung saja. Cuma cukup cangkung. Bercincau. Duduk cangkung orang kata. Mereka dengar macam mangkuk. Cangkung, biasanya kita duduk cangkung ni waktu kita buang air. Tapi dah masa yang sama. Contohnya kalau kita duduk berada di tanam-tanaman ataupun ada kucing kamu sini ataupun ada seekor ayam kat sini. Tadi. Seekor ayam. Brain of ayam. Ada ayam kamu? Adakah ayam duduk pencangkung? Bukan ayam duduk cangkung. Kita nak bagi makan kan? Kita nak bagi makan. Duduk macam dalam PUBG. Macam-macam. Tunduk sikit. Tunduk sikit. Tauk mek ke? Tauk lah. Jadi kaki kamu macam ni. Macam ni lah. Macam ni. Biasanya kaki kamu akan sentuh. Cemia aku. Oh, cemia. Bila lah FF ada pintu. Kamu pun berinya makanan. Kamu beri ayam makan apa? Tidak lain dan tidak bukan, ayam makan ayam goreng. Ai. Ayam makan ayam. Ayam makan ayam himpun. Ada tak ayam makan ayam goreng? Tak ada Tak tahu lah. Ni dah. Dah aku. Pernah. Ayam takut. Inilah ayam moden makan ayam goreng. Makan McD. Okey, dari segi definisi, ni gurau sahaja ayam tak makan ayam goreng. Bertinggung. Duduk dengan kaki melipat. Kaki berlipat. Duduk kaki berlipat. Tetapi punggung dia tidak mencecah sesuatu. Tadi duduk kan dia meletakkan punggung ke atas sesuatu. Yang ini pula duduk kaki berlipat tetapi punggung dia tidak mencecah sesuatu. Okey. Senang je sebenarnya. Dan yang terakhir bersandar. Senanglah meletakkan menyandarkan badan kepada sesuatu. Belakang badan sebab secara khususnya. Ini terakhir dan keluar. Ya aja kalau duduk kaki berlipat ya aja tu. Bersandar. BER SAN DAR. Contohnya di sini ada apa panggil? Dinding kan?
Kamu pun duduk kat sini. Kamu tidur. Belakang kamu bersandar dengan dinding. Au. Dalam masa yang sama dia pun duduk melunjur juga kaki dia ke hadapan. Okey. Macam ni. Tidur. Bersandar. Belakang dia ni. Belakang badan. Belakang badan. Pada sesuatu. Meletakkan belakang badan pada sesuatu. Tapi cikgu nak pendek kan. Macam ni. Okey. Jadi itu sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih semua. Kalau kamu tak sempat salin, cikgu akan hantar di WhatsApp boleh? Salin. Belakang badan. Aduh. Ni. Belakang badan. Dah siap. Okay, dah siap. Jadi siapa yang dah siap boleh ni lah. Hantar terus. Lupa. Boleh hantar di Snap Ad. Sip lu hantarlah di Snap Ad. Susahlah nak hantar banyak-banyak macam ni. Salin saja, okey? Okey. Kalau nak hantar Snap Ad, cikgu dah check hari tu yang dah siapkan karangan pada minggu lepas tu. Hanya ada cikgu, karangan amalan-amalan yang tidak baik kami dah hantar. Okey, bagus. Nanti cikgu write, cikgu akan bagi markah. Okey, itu saja kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.